Halo, kembali lagi bersama saya, Galang Legowo. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membesar kecilkan huruf ataupun mengkapitalisasi ataupun mengenai huruf kapital di Microsoft Word seperti itu. Kita bisa membesar kecilkan huruf di Word secara bersamaan seperti itu. Jadi kali ini saya sudah membuat contoh tulisan seperti ini, kita bisa membloknya. Lalu kita bisa memilih tool seperti ini, letaknya ada di samping font seperti ini, di menu font, tab dengan nama change case seperti itu. Pilihan pertama kita ada sentence case, jadi huruf besar kecil di font atau huruf berdasarkan aturan besar kecil secara umum, cara dasar seperti itu. Jadi huruf besar di awal, lalu huruf besar setelah titik seperti itu. Ini milih seperti ini, sama jadi huruf besar di depan dan huruf seperti biasa seperti itu. Yang kedua ada lowercase untuk membuat semua font yang telah kita upload menjadi kecil semua, atau uppercase membuat font yang telah kita blok menjadi besar semua atau menjadi huruf kapital semua. Lalu pilihannya berikutnya ada capitalis H1, jadi huruf menjadi besar di setiap awal huruf seperti ini. Jadi setiap awal huruf menjadi besar seperti ini. Lalu ada pilihan lagi double case, jadi huruf awal huruf awal kata ini menjadi kecil dan lain huruf-hurufnya menjadi besar seperti. Lalu untuk membalikannya menjadi kecil semua, lowercase menjadi kecil semua. Untuk membalikannya menjadi sentence normal atau susunan normal, sentence case seperti itu. Jadi kita kembali ke normal, jadi huruf pertama besar dan setelah titik atau berdasarkan tata cara penulisan seperti itu. Demikian video dari saya. Jangan lupa untuk men-subscribe channel saya untuk mendapatkan update-update terbaru dari trik-trik komputer dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.